Wajir. Wajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Rifki Laka-Laka. Jadi ini motor CB alur. Ini motor kemarin udah nyala, udah sampai pernah nyala kan. Tapi sebentar-bentar mati kayak ada suara gluk. Ternyata kerasnya kena dan kerasnya sudah saya ganti menggunakan GL series. Nah, itu masih mesin masih standar semuanya ya. Dan itu enggak ada olinya, Lur. Ini olinya ya. Oli empek. Ini belum bocor nih. Masih ada olinya tuh. Kelihatan enggak? Tera. Nah, di atas tuh ya. Olinya masih ada, belum bocor. Saya masukin oli ukuran 1 liter ke dalam situ ya. Ayo. Dan ini mau di tester ini bunyinya gimana coba ini masih klek-klek atau tidak ini. Kita bolonginnya kecil aja ya. Agak susah sih ini bolongnya. Kita bolong. Selek, habis. Ini kita colek nih, biar percaya ini oli baru nih ya. Baru nyet, baunya juga bau oli baru. Baik. Ah, tumpah. Tumpah ini. Nanti ya saya skip dulu, nggak usah skip lah. Kita ke sini aja. Kita cek bau ini. Ini kita selas-selas dulu ya biar olinya naik dulu. Ini nempel knalpot ya. Buat ini dulu nih, kasih bensin. Yap, ini kita tes bae ya bunyinya gimana. Soalnya nih selangnya mentok sama knalpot. Ini bunyinya apa tidak nih, saya belum tahu ini bunyinya gimana. Sama nih ya. Ini mas. Ini berbunyi. Ini apa? Wajir.
yang perlu diganti menggunakan karbu GL standar ini karbu GL, tapi apa ya, udah enggak, bukan standarnya lagi, bukan berarti banter orang ya, cuman ini setelan anginnya hilang lur, jadinya enggak bisa dikecilin, dan itu tentu segitu. Kita coba sekali lagi ya. Terima kasih. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.